Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama ba'ad. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan pada kita. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan serta waktu tentunya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam, tak lupa kita sampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para anak cucu, istri beliau. Semoga Allah meridui kita bersama mereka di akhirat kelak. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, sebagaimana yang sudah dijadwalkan malam hari ini, kembali bersama TI 2006 mengaji sebuah komunitas tolabul ilm, insya Allah yang kita rutinkan setiap Kamis malam dan juga Jumat ya, Jumat dua pekan sekali serta Senin dua pekan sekali. Untuk malam hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriyah atau 18 Agustus ya, 18 Agustus 2022. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita masih dalam bab waspada syirik dalam berucap. Dan malam ini merupakan bagian ketiga, insya Allah. Baik, eh, sebagaimana biasa, eh, insya Allah kita malam hari ini akan mengaji bersama guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi beliau serta keluarga. Sebelum kajian kita mulai, karena mengingatkan kembali adab-adab kajian, walaupun ini online, namun kita tetap harus mengikuti adab-adab -adab kajian. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat mengikuti kajian ini hanya karena Allah. Dan kemudian mari kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya dari pertemuan malam hari ini. Dan juga nanti pada saat sesi kedua, apabila memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, Tafadol bisa secara langsung, resen secara langsung, atau via kolom chat. Dan jangan malu untuk bertanya tentunya. Kemudian mari kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh alustad, dan juga mencatatnya tentunya dan kemudian yang juga cukup penting mari kita berpenampilan baik dalam menuntut ilmu ini. Nah untuk para ikhwan mungkin ana menghimbau ya jika berkenan bisa menyalakan kameranya supaya suasana kajian lebih hangat ya bisa saling tatap muka dan kemudian untuk para ahwat agar tetap dinonaktifkan kameranya beberapa pengumuman yang ingin Anda sampaikan sambil menunggu Ustadz yang nampaknya Ustad belum hadir. Sebentar lagi, insya Allah. Yang pertama bahwa kajian TI 2006 mengaji ini merupakan kajian yang bersifat umum, jadi silahkan apabila ingin disampaikan ke teman, sanak saudara, dan juga para sahabat agar bisa dapat bergabung. Dan insya Allah sudah ada tiga, ya. Tiga kajian tetap, insya Allah. Yang pertama, sebagaimana malam hari ini, setiap Kamis malam, setiap pekannya itu adalah kajian uh, kitab, dan saat ini kita mengkaji kitab atau At hit. Dan kemudian, setiap Kamis pekan pertama dan pekan ketiga itu ada kajian sirah nabawiyah, dan insya Allah, besok merupakan pekan ketiga. jadi Insya Allah ada uh, kajian sirah, tapi nanti akan kami, akan kami uh, umumkan lebih lanjut di media sosial. Dan yang terakhir adalah kajian fikih muamalah maliyah ini setiap Senin, dua pekan sekali, insya Allah, Baik, uh, kepada para hadirin yang baru bergabung nanti mungkin bisa mengisi survei ya, untuk pendataan uh, kajian peserta kajian. Jadi nanti uh, untuk memudahkan distribusi informasi tentunya. Kemudian kajian ini juga dilakukan live secara langsung di YouTube dan juga ada rekaman-rekaman kajian terdahulu bisa dilihat juga di uh, media di YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah uh, TI 2006 mengaji secara rutin mengadakan kegiatan sosial untuk membantu kaum muslimin seperti misalkan berbagi makanan, kemudian sembako dan juga bantuan pendidikan ataupun beasiswa untuk uh, para kaum duafa dan ini bisa disampaikan ke infak sosial yang nanti ada, akan kami umumkan di uh, kolom chat kemudian nanti juga akan kami sampaikan link untuk kitab atau hit apabila ingin di-download. Baik, sambil menunggu Ustadz, Ana izin offkan off-kan dulu kamera. Semoga Ustadz bisa Allah mudahkan untuk segera bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ramdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Tad? Sehat Tad? Alhamdulillah, bekhair ya akhi. Apa kabar Antum? Semoga sehat. Alhamdulillah, Tad. Tapi tadi majelis sudah anda buka, Tad. Mungkin bisa kita mulai langsung, Tad. Baik, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Ikhwanifillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakum jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmatan Sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para ulama menyebutkan bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk belajar, memiliki ilmu tentang agama yang kita yakini, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita dengan menjelaskan bahwa tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin disamakan antara seseorang yang mengetahui hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ia penuhi dengan seseorang yang tidak mengetahui hak Allah yang harus ia penuhi? Bagaimana mungkin seseorang dikatakan sama ketika dia adalah orang yang berilmu tentang tauhid? Dia mengetahui apa saja yang harus dia lakukan untuk membersihkan peribadatannya dari kotoran-kotoran kesyirikan dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang kesyirikan, sehingga seringkali dia tanpa sengaja, tanpa dia ketahui, terjerumus dalam dosa-dosa kesyirikan. Sehingga maksudnya adalah yang kita lakukan pada kesempatan kali ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tauhid. Kita masuk ke bab yang ke-44 dari kitab tauhid. Itu bab man sabbad dahra faqad Allah. Barang siapa yang mencela zaman, maka dia telah mengganggu Allah. Ini adalah judul yang disebutkan oleh uh, Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala jami'an ya kita akan menyebutkan um, tentang dalil-dalil um, yang disebutkan oleh penulis ya untuk menjelaskan tentang bab ini ya sehingga perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kita nggak boleh mencela zaman ya kita nggak boleh mencela mencela zaman sehingga Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan naibuz zamana wal aibu fina, wa ma na siwana ya kita suka mencela waktu atau zaman sedangkan yang tercela adalah diri kita ya tidak ada aib bagi zaman selain diri kita sendiri ya sehingga yang menjadikan suatu zaman atau suatu waktu itu tercela pada hakikatnya bukan waktu atau zaman itu sendiri akan tapi orang-orang yang berada di zaman tersebut yang yang melakukan keburukan-keburukan merekalah yang kemudian seharusnya dicela ya bukan zaman itu itu sendiri ya sehingga di sini uh, penulis menyebutkan beberapa dalil ya penulis menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan bab ini yang pertama adalah surat Al-Jathiyah ayat 24 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun perhatikan baik-baik ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa zaman. Maksudnya, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Yang maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini bahwa kehidupan... Yang mereka jalankan itu hanya sebatas pada saat mereka hidup di dunia saja, sehingga tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini adalah keyakinan yang Abu Jahal, keyakinan yang Abu Lahab, dan orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu, sehingga mereka mengatakan, "Arhamun Talwa wa ardun Tabla, sesungguhnya kehidupan kita seluruhnya adalah rahim yang mengeluarkan dan kuburan yang menelan." Seperti itulah orang-orang jahiliyah mendefinisikan kehidupan. Ya, keluar dari rahim ibunya, kemudian ditelan oleh bumi, maksudnya dikebumikan di kubur pada saat wafat. Sudah, itu adalah definisi kehidupan bagi orang-orang jahiliyah. Ya, um, tentu ini menyelisihi keyakinan kita sebagai Muslim. Ya, tentu ini menyelisihi. Um, keyakinan kita sebagai sebagai muslim bahwa seorang muslim seorang yang beriman mereka dia meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian ya Ada kehidupan setelah kematian bahwa bahkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sebenarnya ya kehidupan yang lebih lama lebih abadi lebih um, berpengaruh terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang Ya, sehingga di dalam Islam kita mengenal bahwa di sana ada rukun iman dan di antaranya adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, ya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain. Ya, sehingga itu adalah keyakinan orang-orang musyrikin bahwa mereka meyakini bahwa yang um, uh, menentukan kehidupan mereka hanyalah hanyalah waktu, ya bahwa kehidupan ini tidak ada ya uh, tidak ada hari pembalasan sama sekali. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabbi'un 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Ya, Allah mengatakan dan orang-orang yang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Qul bala wa rabbi katakanlah wahai Muhammad demi Tuhanku kalian akan dibangkitkan kemudian Allah akan membeberkan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat pada saat di dunia ya yeah. sehingga ayat ini adalah penjelasan dari Allah bahwa diantara akidah orang-orang musyrikin meyakini bahwa mereka mengingkari apa mengingkari hari kebangkitan ya yeah. jadi itu yang mereka katakan sehingga mereka uh, mengatakan dalam surat Al-Jathiyah ini kata Allah wa ma yuhlikuna illa dan tidak ada yang membinasakan kita selain zaman ya yeah. ini keyakinan orang-orang jahiliyah baik ya sehingga mereka me 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 meyakini bahwa yang me yang membinasakan adalah zaman Ya, jadi mereka mencela zaman dengan mengatakan bahwa yang membinasakan mereka adalah zaman. Toyib, ya lihat di sini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kebiasaan orang musyrikin adalah suka mencela zaman. Toyib. Kemudian hadis yang kedua, uh, dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Taala yuzin ibnu ad, ibn Adam -dahra wa -nahar. ya nahar." Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Anak Adam manusia telah menggangguku. Mereka mencela masa, padahal Aku adalah pemilik dan pengatur masa." akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya, sehingga ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, jadi Allah mengatakan ibnu Adam, anak Adam manusia menggangguku ya subud mereka mencelak masa. Kemudian Allah mengatakan wa dahar dan aku adalah masa. Yang maksud aku adalah masa adalah pemilik dan pengatur masa ya akulah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti kemudian dalam riwayat lain uh, disebutkan la fa kata Allah Subhanahu wa taala ja, kata Nabi SAW janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah masa itu sendiri ya tentu maksudnya adalah pemilik dan pengatur sebagaimana yang akan kita jelaskan Taib, sehingga hadis ini ya adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa orang yang mencela zaman berarti telah mencela Allah ya karena zaman tidak bisa berbuat dan Allah lah yang mengatur zaman ya al-muhim penjelasan rinci nya yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini ya bahwa um, di sini konteksnya adalah bahwa Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yu'zini ibnu adam anak adam atau manusia menggangguku ya tentu ini membuat kita bertanya-tanya ya apakah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan mudarat dengan gangguan manusia ya tentu tidak ya sehingga uh, maksud dari manusia mengganggu Allah maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka dengan dengan perkataan tersebut Allah tidak suka dengan perkataan tersebut ya karena uh, kita harus membedakan antara kata Aza yaitu mengganggu dengan dorro yaitu memberi, memberikan mudorot ya dalam bahasa Arab kata-kata ada ya mengganggu kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak selalu memberikan mudorot tidak selalu memberikan mudorot sehingga ini harus difahami dengan baik ya maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mendapatkan mudorot ya sehingga sekali lagi bahwa kata-kata ada atau mengganggu Allah itu bukan berarti Allah itu bisa diganggu dalam arti bisa diberikan mudharat kepadanya. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini juga di antara dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Ya perhatikan ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum muhina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, lihat kata-kata mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. ya Lihat sehingga uh, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan uh, penyebutan redaksi bahwa Allah itu diganggu. Ya sehingga sekali lagi ini bukan berarti kita merendahkan Allah. Ya bahkan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an karena kita memahaminya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diberikan mudarat kepada kepada Allah Subhanahu manusia itu tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Ya dan maksud dari mengganggu di sini adalah bahwa Allah tidak suka ya perkataan tersebut. Contoh lain sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda man lika ibn al-Ashraf fa innahu qad wa rasulah Muhammad bin Rasulullah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menangani Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf ini salah satu uh, sosok Yahudi yang suka mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya maka Muhammad bin Maslamah berdiri kemudian mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin agar aku membunuhnya? Ya, maka Nabi SAW mengatakan iya. Maksudnya adalah lagi-lagi Nabi SAW ya, menyebutkan redaksi bahwa Ka'ab Ibn Ashraf itu mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya karena pada hakikatnya tidak mungkin manusia itu memberikan mudarat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan alam semesta. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan manfaat dan mudarat. Ya nggak ada orang yang bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka bagaimana kalau manusia tersebut memberikan mudarat kepada mereka? itu nggak mungkin. Ya mustahil. Oleh karena itu dalam surat Al-Imran ayat 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah. Gak mungkin. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat. Ya, sehingga tidak mungkin ada manusia yang bisa memberikan mudarat kepada Allah ya bahkan dalam hadis Qudsi Allah berfirman ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wahai hambaku sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan mara bahaya sedikit pun kepadaku ya tidak mungkin tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan mara bahaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, sehingga ini adalah maksud dari Um, Yuzini ibnu Adam sesungguhnya anak Adam menggangguku, ya, itu maksudnya, Taib. Sehingga, um, kenapa Allah Subhanahu wa Taala apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan bahwa anak-anak Adam itu menggangguku kata Allah, ya kar karena kata Allah Subhanahu wa Taala uh, Ya subuddahra karena manusia mencela masa mencela zaman. Ya. Yeah. Sehingga di sini para ulama memberikan rincian apa hukum mencela zaman? Rincian yang pertama adalah bahwa jika seseorang itu mencela zaman sebagai dan dia meyakini bahwa zaman itu adalah sebagai pelaku dan pengatur sebuah kejadian yang dia tidak sukai, maka tentu ini sebuah sebuah kekufuran. Ya, sebuah kekufuran. Sehingga dia meyakini bahwa yang menciptakan keburukan itu sendiri adalah zaman. Ya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyip, dan ini adalah uh, yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Mereka mengatakan, ma Tidak ada yang membinasakan kami kecuali zaman. Ya, sehingga mereka uh, meyakini bahwa Zaman itu memiliki uh, sifat ketuhanan, yaitu menciptakan kejadian-kejadian buruk, memberikan kebinasaan. Ya, padahal kita yakin bahwa yang mengatur alam semesta, bahkan yang menciptakan zaman itu sendiri, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kejadian-kejadian buruk yang kita dapatkan di suatu zaman itu murni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkannya, ya bukan zaman itu sendiri. Ya, sehingga ini adalah hukum celah zaman yang pertama, ya bahwa ketika seseorang itu mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian buruk tersebut maka ini adalah sebuah kekufuran. Kemudian rincian yang kedua adalah bahwa uh, jika dia mencela zaman dengan meyakini bahwa yang memberikan kejadian ini adalah Allah, jadi ketika dia mencela zaman pada hakikatnya dia sadar bahwa yang menciptakan zaman adalah Allah, yang menciptakan kejadian buruk itu adalah Allah sehingga dia sedang men mencela Allah Subhanahu wa taala jika dia sadar hal tersebut tentu ini juga masuk dalam kategori mencela Allah dan mencela Allah hukumnya adalah kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga yang pertama tadi mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Yang kedua dia mencela zaman dan dia yakin bahwa Allah yang menciptakan zaman dan menciptakan kejadian sehingga dia mencela zaman sebagai bentuk mencela Allah, ya. Yeah. Maka ini juga sebuah kekufuran. Lalu kemudian yang ketiga adalah pada saat seseorang um, mencela zaman dengan meyakini bahwa um, zaman itu sebagai waktu bergulirnya kejadian tersebut, ya. Yeah. Waktu bergulirnya um, Kejadian tersebut Ta'ib Sehingga um, Yang seperti ini Tentu ya Perkara yang haram akan tapi tidak sampai derajat ke Kekufuran ya, Sehingga dia bukan sedang mencela Allah Dia juga tidak meyakini bahwa zaman ini Yang mengatur kejadian tersebut tidak akan tapi dia mencela zaman tersebut maka ini adalah uh, termasuk dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Yeah. Dan ini uh, seringkali ya yeah, di di uh, ter, terucap ya yeah, oleh sebagian kaum muslimin yeah, bahwa mereka pada saat mereka menganggap bahwa ini adalah hari yang buruk gitu ya. Yeah. Kemudian mereka mencela hari tersebut atau mencela bulan satu bulan misalnya atau dulu saya masa masa kecil saya seperti ini dan seperti itu seakan-akan dia menyalahkan zaman itu sendiri ya maka jika ya dia mencela zaman sebagai waktu uh, tempat bergulirnya waktu ya maka ini termasuk dalam uh, sesuatu yang haram lagi ya yeah. Kemudian itu um, yang ketiga ya. Kemudian rincian yang keempat adalah bahwa pada saat seseorang dia menyebutkan ungkapan celaan kepada zaman akan tapi maksudnya adalah hanya sekedar menjelaskan kondisi zaman dan bukan untuk mencelanya. Ya sehingga ungkapannya adalah celaan tapi dia bukan sedang mencela. Paham ya? Dia sedang menjelaskan bahwa hari ini adalah Uh, misalnya hari yang uh, buruk untukku, misalnya karena dia uh, apa namanya melakukan hal-hal yang uh, bodoh atau dia berdosa atau bermaksiat, misalnya kemudian dia mengatakan ini hari adalah hari yang buruk bagiku, misalnya, ya maka ini tidak mengapa. Ya pada saat dia tidak sedang mencela hari tersebut, tidak sedang mencela zaman tersebut, akan tapi menjelaskan tentang kondisi hari tersebut. Ya dan ini uh, tidaklah masuk dalam kategori yang diharamkan. Ya maka ini Uh, hukumnya tidak mengapa dibolehkan seseorang menyebutkan hal tersebut. Ya dalilnya adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang um, um, di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Qamar ayat 19 dan 20 Allah mengatakan inna <tik> arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin muqair Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari sial mereka." Kata Allah yang terus-menerus yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Alhamdulillah, lahir sehingga di sini dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ini adalah hari yang sial bagi mereka. Taib. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Wala adabul akhirati akhzawahum layun sorun Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka Dalam beberapa hari yang sial mereka Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Yang maksudnya adalah dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa hari yang sial mereka kata Allah. Ya, maka tentu ini sebagai adalah ungkapan celaan kepada zaman dan tentu ya tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan sedang mencela zaman itu sendiri akan tapi menjelaskan tentang kondisi zaman tersebut. Kemudian juga Nabi Lut alaihissalam pada saat beliau didatangi oleh para malaikat yang menjelma menjadi laki-laki ganteng ya. Beliau mengatakan hadza yaumun asib. Lut berkata kata Allah ini adalah hari yang sulit dalam surat Hud ayat 77. Ya, kenapa hari yang sulit? Kata para ulama karena kita tahu ya kaum homoseksual di zaman Nabi Lut yaitu mereka uh, banyak gitu ya di perkampungan Nabi Lut sehingga pada saat malaikat-malaikat ini menjelma menjadi tamu-tamu Nabi Nabi Lut masuk ke dalam rumah Nabi Lut Nabi Lut uh, merasakan kekhawatiran ya bahwa kaumnya nanti mereka akan datang ke rumah ini mengejar tamu-tamunya ya untuk mendapatkan tamu-tamunya Ya maka beliau pun mengatakan ini adalah hari yang sulit ya sehingga Nabi lut tentu beliau tidak sedang mencelak zaman tidak sedang mencela waktu ya tapi beliau sedang menjelaskan bahwa uh, di hari uh, tersebut ya terjadi satu uh, kejadian yang menyulitkan beliau gitu ya sehingga untuk menjelaskan uh, kondisi di hari tersebut bukan sedang mencela. Toyib. Ya begitu juga dalam redaksi ini juga adalah perkataan Nabi Yusuf Alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 48 ketika Allah bercerita Nabi Yusuf mengatakan ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ Ya kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang sangat sulit. Lihat, tujuh tahun yang sangat sulit kata Nabi Nabi Yusuf yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya di tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa dari bibit gandum yang kalian simpan. Ya sehingga Nabi Yusuf dalam ayat ini sedang menyifati masa dengan atau zaman dengan sesuatu yang sesuatu yang sulit ya sesuatu yang berat karena terjadi uh, pacaklik pada tujuh tahun tersebut. Tajib ya sehingga ini adalah hal-hal uh, yang berkaitan dengan Mencelak zaman ya ada beberapa macam dan rinciannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Taib. Kemudian uh, potongan hadis yang terakhir adalah Allah mengatakan wa ana -dahru. aku adalah masa kata Allah aku adalah masa -nahar. ya aku jadikan malam dan siang itu silih berganti. Ya, dalam uh, konteks uh, firman Allah ini di hadis qudsi Allah mengatakan ada dahru aku adalah masa. Para ulama ikhwan menyatakan bahwa ketika Allah mengatakan ada dahru aku adalah masa, ini bukan berarti bahwa di antara asmaul husna nama-nama Allah adalah ad-dahr. Kita tidak memahaminya demikian. Kenapa begitu? Uh, ada beberapa alasan yang menguatkan pendapat ini. Ya, walaupun walaupun sebagian ulama uh, meyakini bahwa ad itu adalah di antara nama-nama Allah. Ya. Tapi yang benar bahwa ad itu bukan nama-nama bukan termasuk dari Asmaul Husna. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwa pada saat Allah mengatakan ada dahru, aku adalah masa, di lanjutan hadisnya Allah menjelaskan apa maksudnya aku adalah masa Allah mengatakan dahru aku adalah masa ukal dimulai lawan lahar aku yang menjadikan malam dan siang silih berganti sehingga ini adalah maksud dari perkataan Allah dahru aku adalah masa ya yeah. ini alasan pertama kenapa kita tafsirkan dahru uh, di sini bahwa Allah yang membolak balikan siang dan malam ya, karena redaksinya jelas. Ya Nabi saw yang, Nah Allah s.w.t. yang mengatakan yang sendiri. Kemudian yang kedua, karena nama Allah itu uh, seluruhnya adalah isim mustak, ya isim mustak adalah kata yang memiliki memiliki akar kata, ya bukan isim jamid, ya sehingga nama-nama Allah, contohnya Al-Ghafur misalnya yang maha pengampun itu dari kata-kata Ghafaro yang artinya mengampuni. Tapi atau contohnya rahim misalnya uh, rahim itu menyayangi artinya dari kata-kata rahim yarhamu Tahib. dan yang lainnya yang nama nama Allah subhanahu wa taala itu semuanya isim mustaq bukan isim jamit isim jamit itu yang nggak punya akar kata dia nggak bisa berubah-ubah jadi fi'al mutare fi'al maldi ya uh, kata kerja uh, lampau kata kerja uh, sekarang itu nggak bisa berubah ya seperti dahar misalnya ya dahar itu artinya masa ya sehingga ini bukanlah isim e, isi mustaq sehingga ini alasan kedua kenapa kemudian e, dahar itu bukan nama Allah kemudian yang ketiga dan ini dalil yang e, sangat kuat ya untuk menyatakan bahwa dahar itu bukan nama Allah e, alasan yang ketiga kalau ternyata ad dahar adalah nama Allah maka perkataan orang-orang musyrikin menjadi benar menjadi benar. Antum ingat tadi ayat surat ayat ke-24 dari surat Al-Jatsiyah Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis, apa kata orang-orang musyrikin? Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami selain adhar. Maksudnya selain masa. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Kalau kita katakan bahwa adhar adalah nama Allah, berarti nggak ada salahnya orang-orang musyrikin karena mereka mengatakan bahwa yang membinasakan kami adalah Allah. Ya, tapi, pada hakikatnya, dahar itu bukan termasuk dari asmaul husna, sehingga yang diyakini oleh orang-orang musyrikin adalah mereka uh, menyandarkan kebinasaan mereka kepada masa, kepada zaman. Disitulah kemudian Allah mencelak mereka dalam surat al jathiyah ayat ke-24, ya, sehingga ini adalah tiga alasan yang menjelaskan bahwa dahar itu bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga, uh, bab ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak. Mencela suatu zaman atau suatu masa, dan bahwa mencela masa berarti mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka, hati-hati dalam berucap. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa mencela zaman, mencela dahar ini, masuk dalam kategori syirik kecil. Ya. Uh, Dengan ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zaman tersebut. Ya, kemudian dia tidak sedang mencela Allah tapi sedang mencela zaman dia ini masuk dalam kategori Syirik kecil sehingga uh, seseorang harus waspada dalam ber, uh, berucap ya dan ini adalah termasuk dari ucapan yang berbahaya pada saat seseorang itu mencela mencela zaman. dan um, terkadang kita nggak nggak sadar ya bahwa kita mencela zaman mencela waktu ya apalagi kalau kemudian kita melalui hari-hari yang sulit misalnya maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah bersabar ya dia bersabar dan menjaga lisannya apalagi ketika kita mendengar sebuah hadis yang sahih pada saat Nabi SAW mengatakan um, uh, berapa banyak ya orang-orang yang mengucapkan suatu ucapan la biha balan ba dia tidak Uh, menganggap ucapan tersebut sesu sesuatu ucapan yang besar ya Yahwi behi kemudian dia tersungkur ke dalam api neraka selama 70 tahun ya yeah. Bayangkan seseorang yang mengucapkan suatu ucapan Dia merasa bahwa itu ucapan-ucapan yang biasa-biasa saja Dia menganggap remeh ucapan tersebut Tapi pada hakikatnya kata Nabi SAW Karena ucapan yang dia lontarkan itu Dia tersungkur ke dalam api neraka se sejauh 70 tahun perjalanan ya, Jadi jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa um, yang berkaitan dengan ucapan Ya Walaikumsalam bisa jadi Karena ucapan tersebut kita terseret Ya, ke azab Allah subhanahu wa ta'ala sehingga uh, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ke Anas kolom chat mungkin ada yang mau resen dulu Alhamdulillah, silahkan. Kalau belum ada, nah. Masuk via chat dulu, Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasannya, apakah ada batasan untuk definisi zaman ini, Ustaz? Apakah hanya untuk masa lampau atau saat ini atau bagaimana? Wahid. Um, um, maksud dari zaman di sini secara umum. Ya. Maksud dari uh, zaman di sini secara umum. Sehingga maksudnya adalah bahwa Zaman itu dia tidak bisa menentukan kebaikan atau keburukannya. Jadi penjelasan yang ditulis, yang dipaparkan oleh penulis ini sebagai bentuk bantahan juga untuk orang-orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin yang meyakini hal ini, mereka disebut dengan dahriyah. Ya, jadi dahriyah ini mereka seakan-akan menuhankan zaman. Ya, jadi segala sesuatu ini zamanlah yang Uh, Menentukan dia gitu, okay? bahkan kehidupan dan kematian manusia itu yang menentukannya adalah zaman. Ya, sehingga ini adalah bentuk bantahan kepada mereka bahwa zaman justru adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan. Ya, dan betapa besarnya penciptaan ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat itu bersumpah dengan waktu. Allah mengatakan, wala asar demi waktu asar." Kemudian Allah juga berfirman Wadduha demi waktu duha Allah juga berfirman Wallail demi waktu malam Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wanahar demi siang hari Allah juga berfirman Walfajr demi waktu fajar Demi waktu subuh Ya lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sumpahnya dengan menyebutkan makhluk yang sangat besar ini Dan bukan cuma sekali atau dua kali Tapi berkali-kali di banyak ayat Allah menyebutkan uh, sumpah dengan menyebutkan makhluknya dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa pada saat Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu makhluk maka itu menunjukkan makhluk itu memiliki keagungan ya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain sehingga maksudnya adalah maksud dari masa atau waktu yang kita bahas adalah waktu secara secara umum seperti itu Wallahu'alam Syukuran lahir. Anda masuk ke pertanyaan berikutnya via kolom chat. Bismillah Ustaz. Syukuran atas ilmunya dan semoga menjadi amal jariah buat Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz. Jika ada seseorang yang berkata, seandainya dulu aku melakukan ini dan tidak melakukan itu, dalam artian menyesali sesuatu yang sudah terjadi pada masa yang lampau, apakah ini termasuk mencela zaman? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukuran jazak lahir. Baik. Wah, alam ya. Uh, Ana nggak melihat ada celaan kepada zaman di uh, redaksi ucapan tersebut. Akan tapi dalam sebuah hadis yang sahih Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, um, janganlah kalian mengatakan lau alif tu kada kana kada wa katha. Janganlah kalian mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, uh, maka yang terjadi akan seperti ini dan seperti itu. Ya kemudian Nabi mengatakan walakin laqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al akan tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya Allah telah menetapkan dan Allah telah melakukannya. Ya. Sesuai kehendaknya. Fa in lau taftahu 'amal syaitan sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka pintu-pintu setan. Ya, ini kata Nabi Wasallam Sehingga ucapan yang tadi ditanyakan itu masuk dalam kategori berandai-andai yang dilarang oleh Nabi Wasallam. Ya karena pada hakikatnya seorang itu beriman kepada takdir. Dia beriman kepada qadha wal qadar. Seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Sungguhnya seorang hamba tidaklah beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa lam yakun liyusibah, wa asobahu, lam yakun Dan dia meyakini bahwa yang mengenainya itu tidak mungkin dia bisa luput darinya, dan yang luput darinya dia tidak mungkin bisa mengenainya. Sehingga maksudnya adalah keimanan kita kepada takdir itu yang menjadikan kita um, tidak mengucapkan seandainya, seandainya, seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya itu tidak terjadi. Ya sehingga mengucapkan seandainya dalam konteks ini itu hukumnya haram dilarang oleh Nabi SAW. Dan gantinya dalam ucapan tersebut adalah dengan mengucapkan Qadarallahu wa masya'afa'al. faal ya, jadi kalau kita uh, menyesal tentang satu perkara, kemudian kita cerita ke teman gitu ya, maka katakan, Waktu itu qadarallahu wa faal yang saya lakukan adalah seperti ini dan seperti itu seharusnya saya tidak melakukannya gitu ya. Tapi qadarallahu wa faal itu yang disunnahkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu'anam. Baik, syukur Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Sebelumnya mungkin Anda ingatkan kembali, apakah ada dari forum ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung raise hand. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Satu, dua, tiga, belum ada. Oke, okay, baik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakamu'ala Fik. Izin bertanya, apakah kalimat ini termasuk mencela waktu? Misalkan jangan bepergian di malam hari karena rawan kecelakaan, atau hari ini berat sekali karena saya mendapat banyak masalah. Mohon penjelasan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, kalau konteksnya itu bukan sedang mencela zaman atau waktu, maka uh, itu dibolehkan. Ya, untuk menjelaskan sebuah kondisi, sebuah keadaan, itu dibolehkan. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di ya, dalam Al-Quran tadi beberapa ayat kita sebutkan. Ya, tapi konteksnya adalah kalau kita marah gitu ya kemudian kita mengumpat atau mencela ya suatu hari misalnya atau suatu waktu tertentu ya maka ini yang kemudian masuk dalam kategori yang diharamkan ya kita mencela memaki ya, menyebutkan itu hari eh, ketika saya melakukan itu itu adalah hari yang eh, seperti ini dan seperti itu dia umpat ya dia celak ya itu yang diharamkan tapi kalau kemudian dia menjelaskan tentang kondisi yang sulit misalnya, keadaan yang berat di sebuah hari, maka ini nggak masuk dalam kategori yang diharumkan itu yang dibolehkan, sebagaimana yang tadi kita jelaskan seperti itu, Wallahualam baik, uh, set atas uh, jawabannya mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir start, sekaligus menutup kajian uh, apabila ada nasihat, silahkan baik wa wa rahimakumullah jami'an. kita lihat ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tauhid secara sangat-sangat rinci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Muhammad: Lakonja Rasulul min anfusikum Azizun alaihi harisul alaihi bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang Rasul yang dari jadi bangsa kalian sangat berat bagi beliau kesulitan-kesulitan yang kalian dapatkan. Hari sun beliau sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minin rahim dan beliau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang betapa Nabi SAW adalah orang yang sangat peduli kepada kita. Ya, Nabi terasa berat, terasa berat bagi Nabi SAW apa-apa yang menjadi beban kita. Ya. Yeah. Dan Nabi SAW sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kita. Dan beliau sangat sayang kepada umatnya. Nah, ini semua yang menjadikan Nabi SAW sangat detail dalam membahas kesyirikan, dalam membahas dosa-dosa, bahkan yang kaitannya hanya dengan ucapan. Sehingga kita dilarang untuk mencela zaman, karena zaman adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yeah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan apa? Allah berfirman yu'zi libnu Adam anak-anak Adam manusia itu menggangguku ya ya subuh dahar karena mereka suka mencela zaman wa anad dahar sesungguhnya aku adalah zaman uqal wa karena aku yang mengatur uh, silih berganti yang malam dan malam dan siang ya sehingga semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua kita mengetahui tentang seperti apa seharusnya kita memandang atau bersikap pada saat kita melihat ada suatu hari suatu zaman masa tertentu yang uh, kita uh, tidak menyukainya misalnya atau kita melihat ada hal-hal yang tidak kita sukai di masa tersebut di waktu tersebut maka jangan sampai kita mencelanya jangan sampai kita mencelanya dan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hamdi atas ilmu yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan kepada kita malam hari ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk antum dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi antum dan juga keluarga. Jazakumullah khair atas materi yang disampaikan malam hari ini. Dan Anda juga mohon maaf apabila ternyata ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang belum disampat disampaikan. Insya Allah nanti akan kami catat dan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan sekedar mengingatkan bahwa Insya Allah besok. Ada jadwal untuk kajian sirah Nabawiyah, tapi nanti akan kami konfirmasi kembali lewat pengumuman di media sosial. Demikian untuk kajian kita malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian malam hari ini. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.